Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, so aku baru je balik daripada Kenduri. Macam tu yang baru balik daripada Kenduri, dara belah ayah aku macam tu. So Ilham pun ikut, ada ayah aku juga. So macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, hari ni aku dengan Ilham nak buat prank sebenarnya dekat Wawa. Wow. Wawa tak tahu, Wawa dekat rumah dia. So disebabkan Ilham datang Kuala Lumpur kan, so aku pun rasa macam kita buat prank kat Wawa. Sebab Wawa ni satu je masalah, dia memang jarang dan susah nak di prank. Sebab dia ni kepala otak dia bijak. Faham tak? Aku akan call dia guna nombor aku, macam tu, guna nombor aku. So aku nak prank dia, cakap yang Ilham suka dia. Dan Ilham pun ada sekali dekat dalam video malam ni kita nak buat. So tanpa basa-basi, itu je sebenarnya aku nak bagi tahu korang, kita nak buat prank yang Ilham suka Wawa. Faham tak? Macam Ilham cakap dekat Wawa, "Wawa, aku suka engkau." Gitu, kita nak buat macam tu. So aku nak tengok apa reaction Wawa. Sebab selama ni macam kita bergurau je kan, kita cakap macam, "Oh, Ilham suka Wawa, Wawa suka Ilham," gitu kan. So kali ni kita nak buat dan kita nak tengok dan dengar betul-betul apa jawapan Wawa. Wawa reject dia ke Wawa terima dia? Macam tu. So bapak aku dekat sana tu, aku tak tahu dia tengah buat apa. Ilham pun dekat sana. Kita baru sampai daripada Johor, daripada Muar Johor. Ilham tu dah kenapa duduk macam tu? Ilham, kau macam zombie tu tak? Kau sedih tak nak cakap kat Wawa yang kau suka Wawa ni? Ha? Biasa nampak macam ibu aku, abang aku, adik aku kan. Ayah aku jarang nampak kan. Tu ada tu kat situ. Cuma aku tengok. Oh dia, dia hilang kaki kat situ. Ya, buat apa tu? Ya, tengah buat apa tu? Ni tengah apa? Tengah ni? Brand apa tu? Waka, waka. Oh, best eh? Sedap. Perisa apa tu? Kelapa pandan. Kelapa. Jom lah naik, nak kencing. Cepat, cepat, cepat. Kawan, assalamualaikum. So hari ni kawan dapat produk baru daripada Waka. Nggak risau kawan, dia memang budget friendly, murah sangat harga dia. Lalu habis boleh refill balik. Sekarang dia orang datang dengan teknologi magnetic battery. Macam-macam flavor ada kawan. Warna pun menarik. So memang wow, so match. Okay guys, so sekarang Ilham dah ada kat sini. Aku tak pernah tau buat konten macam cinta-cinta ni. Aku tak pernah. Aku memang tak pernah. Kau suka Wawa kan? Kau suka Wawa kan? Aku tak pernah pegang couple lah. One, two. Kau cakap, aku cakap apa ni? Kau cakap mayang wah. Nanti aku cakap lah. Nanti aku cakap dulu, lepas tu kau cakap. Cakap? Ya. Okay, aku cakap dulu, nanti kau cakap lah. Macam wah, sebenarnya aku suka. Okay. Nanti aku belanja lah kau. Ni air Starbucks. Okay. Kau cakap macam tu. Cakap lah, aku dah lama dah suka kau. Cakap dah lama. Rakat lah. Aku malas dah cakap. Okay, one, two. Call eh? Takut lah. Aku call eh? Aku takut. Call eh? Hello, Wah. Wah. Hello. Hello, Wah tengah buat apa tu? Tak buat apa. Mengapa? Tak, patutnya Wah kena ikut kita pergi KL kan? Ah, iya, tapi Umi tak bagi. Oh, Umi tak bagi. Okey tak tu? Sihat ke? Sihat, tapi macam tak sihat. Kenapa macam tak sihat? Abang. Apa? Kenapa Abel? Tak, ni Ilham ni. Kenapa? Baby tua tu. Oh, baby tua ni kan? Kejap, Wawa. Tak, kan Wawa tak ikut GKL. Lepas tu? Kenapa? Dia ada cakap lah, Wawa tak boleh ikut GKL sebab Umi tak bagi. Yelah. Ha. Lepas tu? Ha. Lepas tu, sajalah tanya lah. Lepas tu Ilham kan, muka dia macam, macam faham tak, macam macam muka murung-murung sedih-sedih tu. Aku tak tahu kenapa lepas tu kan. Macam gitu. Ha? Ya ke muka gitu? Ya. Yeah. Macam yang selalu dia buat merajuk tu kan. Ah, yeah. Lebih kurang macam muka dia merajuk tu lah. Lepas tu dia semalam lah. Lepas tu semua dah tidur. Lepas tu dia tengok dia dekat sofa. Dia tengok gambar Wawa dekat handphone dia. Ah, benda tu. Ya, yeah, dia tengok gambar Wawa. Dia zoom gambar Wawa. Kenapa gambar tipu eh? Tak, tak tipu, tak tipu. Ni Ilham ada je kat sebelah ni. Ya, tak. Sebenarnya dia nak cakap something. Dia nak cakap something. Dia nak cakap something sebenarnya kat Wawa.
Apa yang something tu? Cakaplah. Kejap, kejap. Ni ah, cakaplah. Senyap pula. Ni ada ni. Dia dekat sini. Benda dia tu. Taruh. Cakap benda. Elo. Benda kau. Elo. Ye, elo. Kau kenapa? Aduh. Jap. Bening. Tahu dia ni. Tak tadi dia yang suruh kita call Wawa sebenarnya. Sebab itulah kita call. Lepas tu dia macam toleh cakap tergetar pula dia pakai marin. Kau kenapa? Kenapa? Nama ML ke? Ha, nama ML ke? Tak. Kan, dia kentuk Wah. Weh. Ada satu benda ni, dia memang nak cakap sangat Wawa tapi... Ibu... busuk! Dengar! Okay, cerita ni macam ni. Dia ada something nak cakap. Tapi dia dah cerita kat kita dulu. Tapi kita tak nak cakap sebab... rasanya macam dia yang kena cakap dengan Wawa. Faham tak? Kenapa pula? Yelah, korang kan membesar sama-sama daripada kecil. Ha? Mungkin dia macam... dia malu sikit lah nak cakap. Siapa pula ni? Okay, cepat. Cakap. Hello. Yes. Wah. Kau pahal mama ya? Sebenarnya, Dewi dah lama suka kau bawa. Kau kenapa itu? Dia dah lama suka kau bawa tapi dia tak boleh nak cakap. Tak tahu kenapa. Tak betul ni. Tak, Wawa tak suka dia ke? Bukan ni, salah ni. Wawa tak pernah ke rasa macam suka kat... Wawa tak pernah ke rasa sikit pun suka kat Ilham? Ya Allah, selama aku hidup dekat dunia ni, tak pernah suka. Dahlah kentut busuk. Tidur tengah-tengah. Tak pernah sekali pun. Okey, contohlah contoh. Kalau satu hari nanti Wawa dengan Bibi kahwin? Takkan kahwin. Tak boleh kahwin ke? Kenapa kau tak boleh kahwin? Tak boleh lah. Ni dia ada sikit lagi dia nak cakap. Nanti. Tak apa dia tu. Kejap. Demam apa dia tu? Ni dia nak cakap something satu lagi. Baik, kakak lah. Baby betul-betul suka kau Wawa. Geli, kau tahu tak? Aku tengok kau i. Aku tengok kau i. Geli. Tosilah, tosil. Sikit pun Wawa tak suka dia. Jangan tayang. Tak tahu. Kenapa Wawa tak suka dia? Tak suka lah, tak suka. Kenapa? Kenapa perlu suka? Suka pun tak? Kita tak cakap cinta, suka pun tak? Tak, tak suka. Tak pernah suka. Okey, kenapa? Kenapa ya? Sebab dia memang tak ada rasa begitulah. Kalau kita cakap baby betul-betul suka kat Wawa sangat ni? Suka betul-betul ni? Sukalah kau seorang-seorang. Aku tak suka kau. Aduh, lucu. Kalau contoh satu hari kita yang mengetuai baby hantar meminang kat Wawa nak? Tak boleh. Suruh Umi tolak. Okey. Mungkin sekarang baby sekolah, muka baby adalah macam jalan tas sikit kan. Tapi kalau dia dah habis sekolah, muka dia tiba-tiba macam Fatah Amin, adakah Wawa terima? Kalau Fatah Amin ke? Tak boleh. Handsome. Contoh kalau dia jadi handsome. Tak boleh geli. Sebab dia macam dari kecil. Tak boleh. Dia, sebab korang daripada kecil lah kan. Main kejar-kejar kan. Kena rotan. Mana tiba boleh suka pula. Tapi baby ni dia cakap suka sangat ni dengan Wawa ni. Dia demam tu. Kemarin kena cek panas ke tak tu. Sebab dia macam ni, dia macam dia tiba-tiba dia angau. Sebab kan patutnya Wawa kena pergi KL dengan dia sekali, dengan ayah kan.
Lepas tu tak jadi. Lepas tu cikgu dia macam ibu ni. Dia macam ah, dia macam dalam cinta harus saling percaya dalam cinta. Ah, dia macam tu. Ya tu. Ah, sekarang pun dia tak nak mandi, dia tak nak makan. Sebab dia tak keruan. Dia bukan mau pemandi. Apa? Dia bukan cuma mau pemandi. Macam mana aku tahu lah. Sekarang pun bau dia macam bau kuda lah. So, Wawa memang tak suka dia lah. Tak suka. Betul-betul tak suka ni? Iya. Sebenarnya, baby ada benda nak cakap tak? Sebenarnya? 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 Cakaplah, kau nak cakap apa? Baby pun tak suka Wawa. Kenapa dia cakap? Korang lupa eh. Ke korang dua-dua ni suka tapi malu nak cakap sebab ada aku. Tu yang korang malu tu. Kan? Korang malu kan? Tante kat belakang aku semua dah WhatsApp-WhatsApp, dah DM-DM. Cayang-cayang. Tunggu Tita, Tita habis belajar dulu tayang. Kan? Tak pernah berkapal. Tak pernah berkapal dengan orang lain selain Wawa. Mana? Ni prank je macam ni. Ha, kita saja je nak buat macam ni. Alah saja je. Ilham pun muka dia tadi tak keruan. Wah, tak keruan. Macam kenapa kena cakap aku suka Wawa macam ni? Tapi manalah tahu kan korang kat rumah kan. Manalah tahu satu hari nanti jodoh Ilham. So kawan, video ni sampai sini dulu sebab Ilham kentut sekali lagi dan bau macam tai cerit. So video ni habis sampai sini. Thank you so much kepada korang yang dah tengok video ni. So inilah dia prank Ilham suka Wawa. Wawa reject. Wawa memang reject kau-kau punya. Dia memang tak suka Ilham. Tapi tak tahulah, manalah tahu kan, tante ada jodoh ke dah betul nanti. So kita doakan je lah, okay guys. So guys, bye bye.